awal ada dari Aero dan juga dari DG Esports yang ada di Riverside. Tapi bakal langsung dimasukkan tangan Bengi bakal dapetin seorang Raven. Kali ini kita bakal lihat Azriel pun menyusul untuk knockdown, tersisa dua pemain lagi, Abox dan juga Javra. Wow, Javra udah low banget kali ini. Bahkan seorang Abox bakal coba putar terlebih dahulu dari seorang Bengi langsung. Dishot dari arah belakang juga, Abox nice one banget langsung meng-knockdown satu orang. Tapi udah di follow up juga sama temennya, dimana dari seorang Javra juga terkena. Dan kali ini Alok-nya udah dinyalain, dari seorang Abox bakal coba keluar. Coba ngasih tekanan dengan double barrel ya. Tapi kalau kita lihat bakal coba di trading lagi. Kali ini udah ada damage merah, palanya meledak. Harus tumbang oleh seorang Abox, kali ini terkena knockdown lagi dua orang. Aero satu persatu bakal coba maju, dimana dari seorang Black berhasil banget satu. Dan Aero nyoba nabrak di awal-awal, tapi dia yang harus dipulangkan. Ya, walaupun sebenarnya kali ini gak akan dikasih nafas yang mana Drenis Arul langsung aja berhasil untuk di-knock down, walaupun seorang Reizo bakalan coba untuk nge-cover dari arah atas. Tapi gue rasa sebenarnya kali ini dan salah satu player dari Rosugo Adam ya. Adam gak bisa karena tadi teman-teman dari arah Nevalimpus ya coba narik terlebih dahulu, karena balik lagi mereka memang tidak ini ya. Anggotanya masuk gue lagi pada pincang dan lagi tidak dalam posisi prima juga. Bahaya gitu kalau dihadapi. Dan ternyata udah dimajuin aja. Ombak terasa sendirian kali ini. Bakal coba dikejar oleh tiga orang sekaligus. Ombak. Tersisa lima. Harus mundur terlebih dahulu. Coba diputerin, gak bisa. Harus tertumbangkan. Itu dia, walaupun sebenarnya circle, tapi kali ini kita bakal lihat sepertinya dari arah anak-anak The Prime bakalan team fight juga, yang mana bakalan coba untuk mutus ke arah bawah, yang kali ini ketemu sama anak-anak Red Bull Rebellion. Walaupun di sisi lain ada seorang Keizo yang ternyata mendapatkan knockdown-nya dari seorang Bion. Yes, udah ada satu granat yang coba dimasak juga kali ini dari seorang Heiyu. Bakal coba bergerak dari arah samping, kiri, bakal menjadi incaran juga oleh Mr. Home kali ini. Untuk lo, udah di pop-up juga, bakal coba diputarin terlebih dahulu. Nampaknya dari seorang Heiyu terus-terusan, bakal coba ada pelontar. Tapi ini dia, Heiyu, melakukan jump shot, dia yang harus tumbang. Dix kali ini masih berhasil melawan satu. Toits langsung coba nge-end, tapi bakal coba dikejar juga seorang Dix. Dan ini dia kemenangan untuk The Prime dan Aura. Wow, disusul sama Aura, dilanjutin. The Prime, tersisa dua anggota, sedikit kesulitan. Gluwala cukup banyak, bakal ada Gluwala lagi. Dikandangin terlebih dahulu, coba muter lagi di arah belakang kali ini. Bakal coba dicari, udah di posisi, udah pakai darah Gluwala. Bakal coba dicari terlebih dahulu, dan seorang Amek udah dari arah luar kali ini. Mana Dix harus tumbang, dan ini dia The Prime. Dipulangkan di posisi keempat. Wah, dan kalian tolong lihat tim yang tersisa di sisi kanan. Tiga tim, 11 player. Astia itu satu beton ya. Dan kalau kita perhatikan udah coba dibalas tembakannya, tapi belum mengenai sasaran lagi-lagi dari seorang Jack. Harus tumbangkan. Wiza nggak berhasil menyelamatkan seorang Jack kali ini. Harus coba cabut terlebih dahulu gua rasa. Karena kapanpun ini Aura bisa join loh. Kapanpun loh ya. Dan kalian tadi juga Aura ada dari splitnya. Luar, tapi kali ini Lau Chan berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, walaupun gua rasa bakalan sulit untuk di ending karena itu tadi yang knockdown itu ada di belakang airdrop, bukan di glue lah, jadi nggak bisa untuk dipecahin. Tapi kali ini kita bakalan lihat dia mana seperti anak-anak dari Louvre bakal coba untuk naik arah atas, walaupun kali ini berani banget satu player dari Onyx. Lau Chan bakalan menghadap tiga player dari Louvre sekaligus. Satu player udah dapetin, tersisa dua kali ini bakalan coba ending aja, dan bahkan berhasil untuk di ending kali ini. Wow, Lochan memanas kali ini, berhasil menembakkan dua sekaligus dari seorang Wiza, juga bakal coba pull up karena seorang Lochan, di mana dua orangnya bakal coba jump shot dilakukan juga, tapi gak bisa karena teman-teman orang langsung coba di end juga sama seorang Wiza kali ini dengan apa yang gak sadar di sisi kiri. Hey, ada Bonner di mana mendapatkan satu poin, satu lawan empat, satu lawan empat. Sekarang coba lari dulu nyari obstacle kali ini, coba muter terlebih dahulu, tapi mau kemana kamu Bonner, bakal coba dihujani sama peluru. Satu lawan empat, sedikit kesusahan, dan ini dia buya didapatkan oleh Aura. Aura Esports, Aura Ignite, dan sudah berbuya untuk match pertama kita. Aura tadi ada dari grup B dan dia ngumpulin 8 kill points. Wow. Gue rasa dari awal. Satu lagi, Keizo sisa melawan Copet kali ini. Satu lawan satu, bakal coba dibangunin terlebih dahulu. Udah diputerin dan udah kelihatan juga sama seorang Copet. Dan ini dia, Drenix harus dipulangkan lebih cepat untuk kali ini. Dan kita akan bergeser sedikit kali ini ke arah langsung pilihan Aero Wolf. Lagi dan lagi bakalan mutusin untuk team fight yang mana kali ini. Anak-anak dari Aero Wolf bakalan ketemu sama Bigetron. Ada seorang Elzia juga yang baru aja nge-cover seorang Jans. Berarti ternyata dari Aero Wolf udah dapetin 3 kill point loh. Sedangkan Bigetronnya masih ada 2. Ada seorang Bang kali
kali ini dengan gemasnya menggunakan M60. Langsung aja pasang glue wall-nya kali ini. Bakalan coba jumpshoot-kan dari seorang Bank dan berhasil didapatkan seorang anjanya. Misalkan Gare aja seorang diri di arah belakang. Wah, ini sulit banget dari seorang Gare. Mau gak mau coba nahan dulu. Nahan ketahuan. Ya, biar gak ketahuan. Karena kalau ketahuan ini posnya berbahaya banget. Gak usah open fire juga gua rasa. Dan dari seorang Gare masih coba manfaatkan satu patahan kali ini yang di mana bakal terpengaruh dikejar sama seorang Elia dan berhasil ternakdown dari seorang Gare. Nampaknya berhasil membangun satu orang kali ini, tapi teman-teman dari Aero bakal coba langsung mengover tiga orang kali ini dan harus dipulangkan oleh seorang Jans kali ini. Ya, emang dekat juga sih ini tiga tim nantinya mungkin pada saat berotasi bakal ketemu gitu kan. Ya, yang mana ini dia yang bisa kita lihat ya dari beberapa tim yang gak mutusin untuk early fight. Red Bull Rebellion kali ini resource-nya banyak banget. Dan tapi kali ini dari anak-anak Louvre sepertinya bakalan ketemu sama anak-anak Aura. Ada ini mantan ketemu mantan di sini, Fader. Mantan ketemu mantan, benar banget. Dan kalau kita perhatiin juga udah ada suara tembakan yang dibuka sama teman-teman dari arah Louvre kali ini. Dari seorang Amek, bakal coba muter terlebih dahulu. Ya, yes, coba mencari posisi nampaknya di mana satu granat sudah masuk. Hey. Sangat coba dilempar ke arah dalam, tapi gak masuk ke arah jendelanya. Masih bisa selamat, masih bisa aman-aman. M79. Wow, di arah belakang ternyata dari seorang Pelotas. Nice play. Dari seorang Akew, bakal coba menembak lagi ke arah dalam. Dengan M79 kali ini, Amek bakal coba menguangkan posisi atas terlebih dahulu. Coba naik lagi, dari satu peluk lagi. Pukul mundur, masih coba ditembak ke arah atas. Belum mengenai sasaran. It's okay, dari seorang Akew bakal coba mencari. Tapi udah ada yang terpick up berapakah dari arah Chaplin kali ini. Harus tertumbangan, terkenap down. Dan di end dengan cepat juga. Dan di sisi lain juga ada seorang Kansa berhasil diambil. Satu tukar satu, 3-3. Wow, dan kita bisa lihat kali ini. Yang mana seorang Akew juga udah benar-benar standby menggunakan Green Edge juga. Udah coba untuk dikeker, tapi sepertinya masih Fader ada di bawah aja sih. Bahkan coba untuk nahan atau mungkin, nah langsung regroup aja karena teman-temannya. Karena tadi glue-nya juga udah langsung dibuka banyak banget. Gue rasa Fader sendiri juga benar-benar kayak bisa aman. Tapi kali ini dari sisi kanan ya, ada seorang Amek dan juga ini benar-benar tiga player dari Aura. Udah standby untuk disamping bahkan. Bun, ini benar-benar sekarat banget, 20 HP-nya. Bakal coba jumpshoot kah? Karena kali ini kita bakal lihat dari arah seorang Amek. Bakal coba untuk majuin, udah langsung pegang MP40. Tapi kali ini Amek langsung berhasil untuk di knockdown. Dan bahkan Owner, walaupun sempat masuk vehicle, kali ini bakalan coba untuk cari seorang Fader. Oke, masih coba dicari lagi dan harus tertumbangan juga Teresa. Satu orang gua rasa dari seorang Fader yang X-player-nya. Coba cabut terlebih dahulu, tapi bakal coba diburu. Gak bisa sih. Tiga, sedikit kesulitan pastinya udah ada suara-suara juga jejak kaki. Dimana dari seorang Fader berada, masih coba mengumpat. Kali ini dari seorang Amek gak bisa diselamatkan, harus tumbang sayang sekali. Udah. Sempet kelihatan tadi sih harusnya sih. Udah kelihatan ya seharusnya. Ya. Dan ini dia bakalan langsung dimajuin karena tadi gue juga sempet liat ada karakter clue sih. Harusnya ada yang lumayan ketahuan untuk titik-titiknya. Tapi digocek dong! Dan bahkan kali ini Fader berhasil mendapatkan knockdown-nya dan langsung dipulangkan. Quadruck kill! 4 kill point dimiliki sama seorang Fader kali ini. Bakalan coba untuk 1-2. Udah langsung nge-pop out glue wall. Kali ini glue wall-nya habis. Gak bisa bertahan untuk Aura dan harus tumbang di peringkat ke-6. Coba nge-setup ulang lagi, dibagi dua. Pinteran dari Onyx ini dibagi dua. Jarak bawah tadi udah yang bergerak juga, mungkin coba nangkap lebih dahulu. M79 dong. Belum mengenai sasaran kali ini. Bahkan cuma dibalas sama satu granat yang masak di sisi lain dari seorang Liza. Ternyata harus tertumbangkan dan langsung dipulangkan. Heyu tadi sempat juga coba untuk running ke arah next dalam sentral ya, tapi ternyata nggak bisa. Walaupun kali ini misalkan dua player yang mana Jars dan juga Lauchan. Walaupun Jars sudah sebenarnya satu pemain dengan M79-nya, tapi dengan 5 HP-nya kali ini bakalan coba untuk tapping mungkin ke arah Lindsay atau kali ini Jars-nya berhasil untuk di knockdown. Dan ada Lauchan yang sepertinya berhasil mendapatkan satu pemain lagi kah? Walaupun kali ini Lauchan harus kehilangan beberapa HP-nya karena ada di out circle dan langsung ditumbangkan untuk anak-anak Onyx. 12 poin untuk The Prime. Dan kurang dikit, kurang itu aja tapi seorang Azel harus terkena down kali ini. Aw. Masih satu tackle, bakal sempat diduelin lagi. Tapi ini dia DK udah di dalam zona juga, dimana dari seorang The Prime. Mau gak mau, coba turun gunung. Gak boleh ada di atas dan lo lihat itu di menit 99. Masih coba cari lagi, satu poin kill lagi. Dari seorang Reo juga bakal coba dicari. Dan ini dia, dapetin Buya dari arah DG Esports. Wow, DG Esports berhasil dengan Buyanya untuk di match kedua kita dari A versus B. Tadi ada dari map Purgatory. Yes. Dan kita ya bakalan coba untuk nge-backup yang
yang bakal langsung melawan 3 player kali ini. Ikam berhasil untuk meng-knock down walaupun ada Kredi, Tersa Rengar, dan juga Anca kali ini dari arah Bigetron. Dan Melkali Rengar harus segera melakukan regrouping tentunya. Ada Anca juga yang cukup jauh posisinya. Di sini tidak ada pilihan buat Rengar untuk segera bisa melakukan reviving. Dan masih ada waktu, tapi ada tembakan dari sisi kiri dan oleh Freya yang sama-sama sudah kehilangan 2 pemain. Berter-berter sendiri, tapi tampaknya berhasil di revive ya. Row pun tampaknya cukup sulit. Dan kita sini ada duel antara Freya dan juga Anca. Dua-duanya adalah support yang bisa membantu progres pertempuran yang terjadi di sisi yang berbeda. Itu dia, yang mana tadi juga Airpods-nya udah kehabisan AR-nya kali ini. Sebenarnya bakalan mengutarakan passing dan dulu aja dari jarak jauh. Bakalan ada jarak ke kali ini, yang mana Rengar berhasil mendapatkan seorang Wings di sana. Kita bakalan lihat Justin masih ada di arah belakang ya Pak Fayat. Benar-benar, dan kita lihat sudah ada comeback yang dilakukan. Dan tersisa seorang Freya yang cukup jauh posisinya, tidak ada pilihan lain. Dia harus segera mengamankan placement point tentunya. Karena untuk bisa melakukan fight lagi ini sudah nggak mungkin, terlalu jauh, terlalu terbuka untuk bisa melakukan regrouping. Ini gue lihat ya, commit dari setup yang dibuat oleh Bigetron Beat dengan formasi 3-1 di mana Anca rotasi. Walaupun sebenarnya di arah rumah sabunnya ada dari anak-anak Soda Esports. Dan seorang Herman, apakah baru aja tadi nyalain karakter clue dari arah Qhades? Karena kali ini sepertinya bakalan lebih sedikit untuk agresif. Tapi dari arah Uniknya malah pasang juga karakter clue di keluar. Dapat satu Wiza, kaptennya harus pulang lebih dulu. Dan kita sini ada moving ya dari tim 3, dia bergerak. Disaster. Kali ini sepertinya karena ada dari saudara Isbert juga harusnya. Opennya lumayan banyak, tapi kali ini bakalan coba untuk ngambil dulu ke arah dari summon airdrop. Nggak sempat lihat juga tadi ada apa di arah summon airdropnya, walaupun sebenarnya dari Not Dan kali ini udah megang M79. Harusnya sih udah sulit ya. Iya, ini masih cukup belum masuk ke mid-game. Ini masuk ke mid-game dan coba duel Lau Chan di sini. Melepaskan tembakan di cover oleh Jar, tentunya duet mau kita tarik. Jar sudah harus terkena berantem terlebih dahulu dan gak cukup kuat ya, harus melawan 4 pemain sekaligus dengan agresi double yang serempak. Kita lihat ya, sekarang memang meta yang menurut gua. Iya, dan kita bakal lihat juga sepertinya ada satu player lagi dari Boss Nightmare yang berhasil di knockdown, yang mana Zero kali ini bakal coba untuk tapping ke arah depannya. Satu player di sana yang berada di arah Gwol, tapi Boss Nightmare bakal mendapatkan Nightmare, yang mana tim 2 sepertinya udah mulai turun dari arah atas. Dan Red Bull Rebellion sepertinya kali ini berhasil mendapatkan seorang maybe, walaupun masih belum coba untuk di ending. Lebih memutuskan untuk mundur, back off dulu ke belakang. Ini nggak benar, berapa tim di sini? Iya, inilah ya kedewasaan dari turnamen yang sedang terjadi di scene competitive Free Fire, di mana udah nggak kayak dulu, terobos aja, penuh dengan penuh dengan strategi, penuh dengan analisa yang matang ketika mereka bertempur sama lain. Tidak ada yang mau gegabah, tidak ada yang mau kehilangan pemainnya dengan percuma, harus mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari pertempuran yang mereka dapatkan. Minimal kill point yang maksimal, dan kesini pertempuran terus berlanjut antara tim 8 dan juga tim 2. Maybe terus melakukan spray dengan granatnya, berhasil mendapatkan 1 poin ke knockdown. Tapi kita lihat formasi split yang dia lakukan, Maybe fokus sendirian untuk menghadapi pemain-pemain dari Boss. Ini akan menjadi pertempuran 4 tim sekaligus. Dan kita lihat agresi yang dilakukan oleh Boom berhasil mendapatkan poin eliminasi sempurna untuk Boss Esports di sana. Ya, dengan 6 kill point yang dimiliki sama anak-anak Boom Esports yang benar-benar lagi hungry banget pastinya. Kita lagi tadi Fire in the Hole, grenade-nya itu benar-benar on point banget arah-arah player dari Boss Nightmare. Walaupun kali ini dari arah anak-anak Red Bull Rebellion yang mau coba untuk third party ke arah Boom Esports, bakalan saling surprise, yang mana maybe juga sempat terkena beberapa HP-nya low banget di sana. Walaupun dari Mr. Home juga, kali ini benar-benar sangat kesulitan bosnya. RRQ ditumbangkan di peringkat 8. Benar banget, dan kita lihat sini ya, RBR yang kembali, Red Bull Rebellion di sini kembali harus berada pada posisi tertentu. Dimana kali ini mereka harus berhadapan dengan Boom Esports dari sisi yang berbeda, kemudian ada SS yang datang dari belakang mereka. Ini yang akan membuat mereka harus bisa memilih fokus poin sekian detik untuk bisa melakukan commit ke arah yang mana. Kalau tidak, ini akan berbahaya. Calvin terkena knockdown di sana. Zero coba membantu, tapi Calvin untuk segera langsung dieliminir. Dan jelasin commit yang langsung dilakukan oleh Mang terkena knockdown, ada maybe dengan M7 sebelahnya. Coba mengcover teman-temannya, Zero kembali terkena knockdown di sana dan selesai. Untuk Red Bull Rebellion harus puas pada posisi ke-6 dan poin kill tambahan didapatkan oleh Boom Esports.
pemain sekaligus dan kita akan berhasil menemukan seorang pemain yang tidak punya blue wall lagi. Bisa kalian lakukan revive ini, masih ada Jarin. Dan Copet pun terus melakukan tembakan. Di mana NXL belum ikut campur. Ini harusnya bisa melakukan backstep ke arah pemain pemain yang bisa melompat. Tapi cuma melakukan tembakan dan kita lihat sini cukup baik musik dari First Rider. Back sini coba masuk. Masih ada kah? Coba. Oh, ternyata berhasil mendapatkan data dan dua tim kali ini. Masih ada boom tersisa dan selesai terinimasi oleh sakitnya Circle tadi. Yes, dan walaupun sebenarnya ternyata dari anak-anak Getron tadi ditumbangkan terlebih dahulu, baru masuk lagi di sana NXL. Tapi kali ini seorang Herman, gimana sepertinya dari Gunner yang gak berhasil meledak untuk di revive kali ini. Grenade-nya masih belum berhasil untuk masuk ke nomor satu player, tapi Poseidé bahkan coba untuk maju kali ini. Udah langsung pasang inhaler-nya, udah mulai kelihatan. Akan coba saja menggunakan MP40, tapi gue rasa bahkan kesulitan yang menang kali ini bakal jadi terbaik untuk Haide yang menang. 20 poin dan malah kali ini Hermannya harus di knockdown. Ya, ini adalah dua pemain-pemain dari RG, tentunya ada Landman dan juga Pacman di sini. Mereka bisa di dua pemain yang berbeda, ini akan menjadi sangat berbeda ketika mereka mengalami dan tidak ada agresi yang cukup baik dilakukan oleh pemain-pemain dari Bos. Dan kembali kita lihat di sini ada granat yang di-spam. Dua pemain dari tim Bos pun sudah harus terkena udang. Duel jarak dekat terjadi. Apollo seorang diri. Apakah ini akan menjadi counter play yang luar biasa? Duel jarak dekat terjadi. Apollo! Oh! Shutdown. Luar biasa loh. Herman bisakah? Bisakah? Oh. Double kill. Ini benar-benar team fight yang nggak bisa bilang back to back-nya tuh luar biasa banget. Kita bisa melihat titik tadi dari sisi kanernya dia Harlo dan para player, tapi kali ini dari saudara e-sport yang bakal ketemu juga sama anak-anak Red Bull Rebel yang walaupun kali ini Bara ada jumpshoot di sana dari seorang Bara yang mana back to back berhasil lagi di knockdown. Dan kali ini tersisa dua player dari saudara e-sport. Ada seorang Zero yang udah mulai kelihatan banget kali ini. Ada masih dua player. Kita coba untuk diputar terlebih dahulu kali ini. Fung, kita coba untuk open vision yang menang kali ini. Fung bakal kesan sendirian dari tim saudara e-sport. Ada Mr. Home di arah bawah. Tapi kita bakalan coba untuk mengending. Dan ini dia, bakalan coba untuk 2 versus 1. Akan terlebih ditahan dulu walaupun ternyata dikejar kah? Udah mulai kelihatan. Ada kaleng tuh, kenapa nggak dipakai? Bener. Ini menarik ya. Dia memilih untuk tidak kabur terlalu jauh. Mungkin masih berharap bisa melakukan counter play dengan mencoba mengaburkan sedikit posisi rotasi mereka. Dan kita lihat di sini masih ada tim dari Dranix yang berhasil mendapatkan satu point kill. Yes. Ini nyari-nyari tim yang mana? Oh! Berhasil dikenokin seorang Borgai di sana. Coba kita keluar. Ditungguin. Pacman di sini berhasil mendapatkan satu poin knockdown lagi. Razor bisakah diselamatkan? Coba dieliminasi, tapi ternyata Razor seharusnya masih bisa dilakukan revive. Masih ada Pacman di dalam dan harus menghadapi Keizo berhasil di knockdown. Coba. Gila. Ini Pacman luar biasa ya. Defense-nya sangat kuat walaupun dia terpisah sendiri sini dan harus menghadapi satu squad sekaligus. Apa yang bisa dilakukan seorang Pacman dengan menggunakan sotiannya? Dan sudah ada upaya dari Arul untuk coba membuka jalan dan akan jadi duel untuk game ini. Harus menghadapi 3 orang sekaligus. Apakah mampu? Dan selesai. Sangat agresif. Mereka juga bisa menjadi tim yang sangat-sangat defensif. Saat ini mereka harus berhadapan dengan pemain-pemain dari Dranix. Dan mereka memilih untuk melakukan setup bertahan. Kali ini sudah ada Razor yang coba maju. Mencoba melakukan backstep dari luar jendela. Tapi belum ada yang kena. Regrouping yang cukup baik dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom. Tidak ada yang berada pada satu titik dan berhasil mendapatkan satu knockdown. Sini granat yang dilepaskan oleh Razor. Harus berhadapan dengan kenyataan. Harus menggunakan knockdown di sana. Coba terus melakukan tembakan. Mampukan bertahan. Maybe sudah tersungkur. Terbujur kagum dan tunduk lesu. Ada Igep yang coba melakukan gerakan. Dan mencoba memberikan waktu untuk Maybe agar bisa melakukan healing terlebih dahulu. Satu lagi pemain bisa dikenakan tampaknya dan wah jangan langsung menarik nafas karena dua tim akan coba untuk merapat. Red Bull Rebellion dan juga NXL ternyata nggak jadi untuk merapat, memilih untuk mundur. Tapi kali ini Mr. Home dan juga Zero, dua player dari Red Bull Rebellion, bakal coba untuk menggerebek defensif yang dimiliki sama anak-anak Boom Esports. Walaupun kali ini dari seorang Zero-nya berhasil untuk di knockdown dan ternyata disecure oleh anak-anak NXL. Untuk merapat Red Bull Rebellion dan juga NXL ternyata nggak jadi untuk merapat, memilih untuk mundur. Tapi kali ini Mr. Home dan juga Zero, dua player dari Red Bull Rebellion, bakal coba untuk menggerebek defensif yang dimiliki sama anak-anak Boom Esports. Walaupun kali ini dari seorang Zero-nya berhasil untuk di knockdown dan ternyata
disecure oleh anak-anak NXL. Berbagi. Lagi. Dan dua pemain tersisa dari Kagayaku NXL sini coba maju. Ada Jarki dan juga Matt 26. Coba maju bersamaan dan coba melakukan pressing dengan melakukan gerakan terlebih dahulu. Berhasil mengenakan satu pemain di sana. Mark coba langsung dieliminasi saja. Ada pergerakan yang nyata. Jarki terlihat sendiri. Tidak ada gerakan yang dilemparkan. Harus berpindah dia. Harus berduel di sana dengan pemain-pemain dari Boom. 3-1. Pasang Gluol dulu. Igep coba maju dan bertempur kembali dan terlihat selesai. Januari sudah bertemu antara dari tim Olympus tentunya bertemu dengan pemain kembali dari Boom Esports. Kali ini mereka melakukan split ya. Split 1-3 maupun 2-2. Mereka bisa melakukan ini dengan sangat beragam dan coba melakukan pressing ke arah pemain-pemain dari tim Onyx yang kali ini harus berada di tengah-tengah dari agresi yang sudah disiapkan. Ada MT9 dari Jarki sini cukup menyakitkan, tapi belum meng-knockdown satu pemain-pemain dari pemain-pemain Boom Esports sana. Ya, walaupun kali ini ada dua launcher yang dimiliki sama anak-anak dari Onyx, tapi walaupun Igames berhasil untuk di-knockdown, kita bisa lihat berapa cepatnya seorang Maybe dari sisi kanan. Oh. Nyaris saja selamat, walaupun langsung tersurprise oleh seorang Wizard. Baik. Kita lihat, ada seorang Alnova kali ini. Bisa sendiri kah? Seorang Alnova bakalan coba untuk bertahan dulu untuk ada di luar zona. Oh. Wah, gilanya gak ada obat. Yes. Jangan banget ya. Ini ada berapa sih dari tadi terus melepaskan tembakan dan bisa membuat counterplay untuk strategi pertempuran timnya. Dika, seorang Alnova bakalan coba untuk bertahan dulu untuk ada di luar zona. Oh, wah. MC9-nya gak ada obat. Yes. Jangan banget ya. Ini ada berapa sih dari tadi terus melepaskan tembakan dan bisa membuat counterplay untuk strategi pertempuran timnya tentunya. Ya, dengan setup tadi juga yang dimiliki sama anak-anak dari Esports dan juga satunya mengirim seorang Mang untuk berada di inner circle-nya. Kali ini seorang Mang juga dengan Dragunov ya, SPD-nya benar-benar enak banget untuk bisa open fire ke arah depannya. Dan gua rasa juga emang pasti sulit untuk bisa ngerasing. Oh. Tapi kali ini apakah bakalan langsung dimajuin? Yang mana dua player kali ini dari anak-anak Onyx memfinishing dari Boom Esports di peringkat keempat. First Rider di sana, M79 kembali digunakan. Coba maju, Eits! Belum berhasil mengenang-enang. Masih berupaya untuk melakukan regrouping. Sudah ada Scooper yang akan membalas dengan M79, tapi dengan respon yang luar biasa dari seorang Lau. Berhasil menggagalkan tembakan M79 dilepaskan tadi oleh Scooper. Maju, bahu-membahu, kembali dilepaskan tembakan M79, tapi gagal kali ini. Knockdown sudah Lau, masih ada Wisa dan juga Sia yang coba maju. Tapi terkenang-kenang lagi tertembak tampaknya. Ada upaya terakhir dan luar biasa. Wow! Buyah untuk anak-anak Onyx Olympus. Wow, ini benar-benar ketika posisi late game, bahkan even ketika mereka ketemu Boom ya. Ini sih kita boleh buka tembakan, nggak boleh sampai kita terang. Sedangkan kalau kita lihat di sisi kejauhan, di sisi paling atas. Wow! Dari Tarak Sugix hanya bisa mengumpat, tidak bisa memberikan perlawanan. Harus tumbang. Ya, karena saling berhadapan dong. Bakalan kalian berhadapan di area Mars Electric. Kalau kita lihat juga pergerakan dari Love Race ini udah sadar ya, dari area Love bergerak kemana. Seorang Monur pun juga memantau aja sambil dengerin kira-kira sekarang bakalan ke arah mana. Sementara Giants ini pergerakan langsung setara, ini segaris ya kalau kita lihat dari tim Iron Wolf Pro Team. Jadi ini bisa aja yang satu nge-flagin dari jauh, tapi kali ini dapat, tapi Bang gak sadar. Dari belakangnya malah coba langsung diharas aja satu orang berhasil. Dua kali ini dan bakalan diminisikan karena di arah belakang ternyata berhasil didapatkan tiga orang, menyisakan satu orang. Kali ini bakalan coba didatangi oleh seorang Bank dengan MP40-nya. Mau pergi mana lah kalau diminisikan dan long play dari eliminasi di posisi ke-12. Itu tadi padahal Bank maju ada long play loh, kenapa gak langsung ditembakin? Tadi itu tadi sayang banget loh, Lovre itu udah lihat banknya jalan terus dia nggak muter badan dan telat banget, udah temannya tumbang, banknya udah muter udah dapetin kayak tembakin ke arah dua, dia baru keluar. Makanya sayang banget responnya sedikit terlambat, tapi oke kali ini kita bakal berpindah terlebih dahulu di mana Rosu gue bakal berhadapan bersama Aura kali ini ya. Aura mana bang, ini dia bakal coba ditabrakin lagi sama seorang Feather, juga bakal coba keluar terlebih dahulu diputerin Adam. Hati-hati posisi yang gak bagus kali ini teman-teman, masih ada di arah jauhan. Balin kali ini berhasil, palanya merah kali ini, damage merah keluar juga. Langsung ada mana ada serangan kita menang lagi dari arah Adam, lagi-lagi mengeluarkan damage merah, cukup sakit pastinya. Dapat terbincang terlambat satu serangan, sudah mulai join dari serangan, knock down itu dia jump shot gagal. Sekarang yang serangan udah mulai join juga kali ini. Amek apa tuh?
kali ini dengan Bambang yang gak bisa. Harus tumbang juga, tapi Adam ternyata menjadi orang terakhir dan harus tumbang oleh Fatman dari Aura. Wow, sangat intens dan langsung touting aja terlebih dahulu karena tadi. Kejar lagi nih. Dikejar karena dari tadi udah tahu juga ya keberadaan di area tersebut rame. Dan kali ini bakalan sedikit lagi masih ada satu rumah dan tampaknya udah mulai terdengar satu buah kendaraan yang melaju kencang. Dan dari tim Saren masih siap-siaga aja terlebih dahulu. Bisa nge-backstepin dari tim DG kalau mereka nggak sadar sih dari tim DG-nya itu sendiri. Oke. Teman-teman dari arah DG coba cabut terlebih dahulu ya kali ini. Melarikan diri aja karena udah nggak was nih menurut mereka gitu kan. Habis perang dan DG juga belum tahu ada yang nyamperin dia. Karena balik lagi belum ada suara tembakan jadi belum bisa ditangkepin juga. Dan ternyata dia berlari ke arah Ses Alpha Inc. yang udah ready di pinggiran dari arah Riverside kali ini. Azriel, Raven, kali ini merimanya cukup banyak. Kalau kita lihat juga ada seorang Jafra bakal coba masuk lewat sisi kanan. Bakal coba ditabrakin terlebih dahulu. Udah kelihatan satu orang, tapi seorang Bara masih bisa ngumpat terlebih dahulu di arah global. Udah ada satu grand yang bakal coba dimasang kali ini. Dilepar tidak mengenai siapapun. Ini dia stealth, masih dari coba membuka serangan kali ini. Dimana dia bakal coba muterin dulu sama seorang Jojo. Jojo masih mencari posisi. Bara juga bakal coba ngelempar-ngelempar terlebih dahulu. Masak, udah kelihatan satu orang. Jump shot dilakukan, Bara kena damage ke tukul. Udah harus dipop up, udah ada Bara juga. Satu rumah temen bakal coba dijajuki. Semua orang Bara kali ini bakal coba muterin terlebih dahulu. Yes, dari seorang. Nah, kali ini bakal coba membantu seorang Bara. Dan yes. Masih coba diputerin terlebih dahulu dari arah nothing kali ini. Jojo, udah ngelihatkan satu orang. Bakal coba dibakar ada alam. Dan itu dia, bakal coba dimasukin lagi. Dan berhasil langkah. Sudah terlambat dari seorang nothing. Dan kalau kita lihat dari seorang Jojo bakal coba berikan terlebih dahulu. Bakal coba join kali ini dengan MP40-nya yang bakal dari luar. Bara harus terlambat. Ada yang datang. Bakal coba join lagi. Dimana kita terlambat. Bara harus tumbang. Raven juga harus tumbang. Dan Trisapu sendirian kali ini. Satu lawan satu, Abak versus Pung kali ini. Yes, bakal coba tabrak Abak, bakal coba setup terlebih dahulu muter di sisi lain. Masih ada Siren ternyata yang coba join. Siren menjadi orang ketiga. Abak satu lawan empat posisinya. Gawes kali ini, bakal coba dimainin lagi. Diputerin, coba naik vehicle terlebih dahulu. Mundur, lari Abak, lari. Dan Abak coba berhasil, bakal coba dihancurin juga gak bisa. Siren House point kill kali ini. Yes, kalau kita lihat juga udah ada setup yang dilakukan oleh teman-teman dari arah Aero. Maybe kali ini bakal coba mencari pala terlebih dahulu dengan M82B-nya. Bakal coba mantau dari bawah. Kalau kita lihat dari Alnova, berhasil berbangga satu orang dengan jump shot yang cukup baik. Langsung di end, gak pakai lama. Knockdown end kali ini. Bakal coba dikejarin lagi sama seorang Alnova kali ini. Diputar terlebih dahulu di mana di lantai 2. Bakal coba saling bertemu kah? Gak, masih belum. Ada satu grenade yang coba dimasak juga udah dilempar. Tapi belum mengenai sasaran juga. Glow cukup menghalangi kali ini, cukup mengganggu. Bakal coba dicari lagi. Ini dia. Jans bakal coba bertahan terlebih dahulu. 4 lawan 3 ditambah plus zona. Udah ada jump dilakukan. Kali ini dari seorang Alpha harus terendam down. Bakal coba dimajuin lagi sama seorang Maybe. Maybe masih bisa terendam satu. Dimana dari seorang Bank terendam sendirian. Kali ini satu lawan satu bersama seorang Maybe. Bakal terjadi duel. Jump dilakukan juga sama seorang Bank. Tapi belum terkena sasaran. Satu jendela dan berhasil didapatkan. Aero menumbangkan. Boom. Yes, tapi di sini mereka harus terkejar kemanapun ada bos kalian yang datang ke arah mereka. Langsung aja Bank harus ter-knockdown sementara Black. Darahnya udah mulai sekarat. Dia bisakah untuk menyelamatkan temannya yang menyisakan dua orang saja? Bos Nightmare di sini udah sadar keberadaan mereka dan bakalan coba mengharas tim Aero Wolf Crew. Udah dipantau juga dari jarak cukup jauh. Fearless kali ini bakal coba bergerak terlebih dahulu ke arah atas. Dimana dari arah tubuhnya udah mulai nyala. Posisinya udah mulai terbaca seharusnya. Dari seorang Black dan juga Bank. Ini dia pasangan BB ya kan. Bisa darah. Dan kalau kita lihat bakal coba dimajuin lagi. Brother B kali ini coba turun terlebih dahulu. Banknya udah tertumbangkan. Black harus coba mencari posisi terlebih dahulu. Inhale untuk melarikan diri terlebih dahulu. Karena udah gak west. Ini Black mau gak mau coba ngamanin posisi terlebih dahulu ya. Gak boleh nafsu juga dari arah Black. Kan juga yang coba masuk ke arah seorang Pew. Cukup sakit setengah darah udah hilang kali ini Pew. Bakal coba untuk menggunakan magic terlebih dahulu. Di sisi lain dari seorang Ampek juga harus gerak. Dan dimana tersisa seorang Father sendirian. Dan Father sadar ini bukan pilihan yang bagus. Ini bukan pilihan yang tepat untuk masuk ke arah dari IOG pun ikut join. Dimana NXL bakal coba mencuri-curi dari sisi bawah juga. Oke, cukup sengit nampaknya kali ini. Bakal coba dihadapin sama ketiga tim sekaligus. Preya bakal coba muter terlebih dahulu dari seorang Ede. Bakal coba masuk terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat udah banyak damage dimana Preya. Udah ada knockdown di arah atas. Justin bakal coba nyayur kali ini. Mencari-cari atau mencuri-curi poin kill terlebih dahulu. Dimana satu IOG udah tertumbangan atau terkenok kali ini. Dan kalau kita lihat juga dari
seorang Lord tersisa sendirian yang di mana? Dari seorang Lord tadinya masih ada teman-temannya dan sekarang udah sebatang kara. Cukup kesulitan coba masuk ke arah atas. Enggak, kali ini bakal coba menahan di arah luar karena bener-bener gak wise banget tadi warnya. Dari NXL seharusnya bakal nyayur banget di mana seorang Father tersisa sendirian. Satu lawan tiga dengan teman-teman NXL. Ya semuanya berada di luar zona sementara ini. Oke, siapa yang duluan masuk zona sih menurut aku bakalan diuntungkan banget. Kayak biarin aja pertempuran di arah luar kali ini, tapi mereka masih mau kill langsung aja. M79 digunakan oleh tim NXL, dimana Father yang terjadi sendirian langsung aja mencoba untuk menerobos. Tapi kali ini pergerakan dari NXL, ada IOG di arah depan dan juga Siren di arah atas. Kira-kira mau ke arah mana nih Father? Bingung-bingung dan ternyata dari tim Aura tereliminasi di posisi ke-6. Hai, tampaknya udah harus knockdown, bakalan coba definisi sama NXL. NXL dengan 3 pemainnya. Lord bakalan coba berlari karena sudah menutup kali ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan Lord pun tumbang. Masih menyisakan 2 tim yaitu Arrow Black yang ternyata udah masuk ke dalam zonanya. Kali ini 1 versus 3. Satu orang harus terknockdown kali ini. Bakalan coba mendapatkan 2 lagi tapi ternyata di sini masih ada Glow yang bisa dipop out terlebih dahulu. Oh, harus hati-hati dan seorang supaya lagi-lagi mengeluarkan Glow. Tapi ada M79 yang langsung dilontarkan. Dia berpindah ke atas sebuah pohon dan kali ini langsung diperas di maju dan ternyata Arrow Wolf tumbang dan Buya berhasil didapatkan oleh tim NXL. Wow, NXL Kagayaku berhasil mendapatkan Buya. Ini dia ya. Ini di arah Brasilia juga ada 3 orang dari Aura. Udah ada 1 orang dari seorang Amek memantau di arah Aura. Kali ini bakal dikejar Lovering, gak punya senjata. Dari seorang Moner harus tumbang terlebih dahulu. Gak bisa berbuat banyak untuk di awal-awal. Udah kehilangan 1 anggota. Moner lagi bad luck banget kayaknya. Hari ini agak kurang ya. Coba diperhatikan posisinya benar-benar gak bagus banget. Dan kalau kita perhatikan ternyata di sisi lain ada pertemuan yang tidak diharapkan dari seorang Jojo bakal coba diburu oleh teman-teman dari arah Boss Nightmare. Yes, hanya menyisakan 1 orang anggota dari tim Stas lagi-lagi kewalahan dan bakalan coba dicari, diputerin aja dari seorang Irazer. Bakalan bertemu sebentar lagi karena sudah sadar Jojo keberadaannya berada di dalam satu ruangan dan tampaknya langsung aja diaras Jojo setengah darah kali ini dari seluruh arah faksisi sekaligus Ses Alva yang tumbang tereliminasi di posisi ke-12. Hadirkan dirinya di area Brasilia bawah. Dari seorang Wings juga seharusnya sudah mendengar suara-suara yang dimana bakal coba ditepung juga keadaannya. Dari seorang Bian bakal coba menjaga daerah luar terlebih dahulu. Dan kalau kita perhatiin dari teman-teman Iron juga gak terlalu jauh kali ini dimana tercacat dan digunakan. Dari seorang Wings satu keluar bakal coba digunakan untuk melarikan diri. Wings coba mencari celah terlebih dahulu, bakal coba diduel dengan satu spasi kali ini. Jatuh dilakukan juga gak bisa dari Siren, harus dipulangkan di posisi ke-10. Perhatian kali ini udah bergerak masuk dimana dari seorang DG bakal coba bergerak sedikit demi sedikit kali ini. Dari sisi kanan, seorang Abax bakal coba masuk terlebih dahulu. Boss Nightmare bakal coba untuk menyambut, udah bakal coba masuk karena dalam cabang ngeplanking ke arah belakang. Dari seorang Abax jam dilakukan dengan double barrelnya, masih belum menaik sasaran. Udah terknockdown 1 orang, tapi sisi lain dari seorang Azriel juga berhasil di knockdown. Abax kali ini bakal coba menaikkan ke tempat pastinya yang berhasil dihasil. Bakal coba dihasil terlebih dahulu, udah seorang tembakan lagi, jam jam dilakukan lagi seorang Abax. Azriel bantu dibangunin dan ini dia Boss Nightmare harus dipulangkan di posisi ke-9. Iya, tadi setupnya bagus banget ya. Ada pengalihan yang dilakukan sama tim DG sampai akhirnya satu orang anggota yang posisinya udah ketahuan dari tim Boss Nightmare itu didatengin sama Abbas tuh gak sadar. Karena dia lagi berfokus sama tembakan yang dilancarkan oleh Azriel. Juga teman-teman yang lain masuk lewat muter aja. Kayak Ararkyo sekarang udah muter masuk ke area tinggi tentunya. Ternyata Bion di sini persiapkan M79-nya masuk tapi ternyata enggak kena siapa-siapa. Langsung aja lagi tembakan kedua. Sementara Lord dari sisi belakang mencoba untuk jump shot terlebih dahulu. Kali ini udah bakalan berdatangan dari sisi lain. Tampaknya dari tim Aero udah ada yang muter. Flanking ketahuan nih. Balik jendela bakalan coba persiapkan. Langsung aja Granat berhasil mendapatkan IOG. Dan ternyata IOG tereliminasi di posisi ke-8. Wow, satu tumbang gara-gara Granat yang udah masak. Tempatkan Rosebud. Tapi kali ini Boom udah bakalan kedatangan tamu lagi. Dan tampaknya dari tim Aura, dari seorang Amex sudah harus tenang terlebih dahulu. Dan bakalan coba ada dari sisi belakang, bakalan coba ngeplanking karena 2 orang udah terpantau tentunya dari arah Boom. Lagi-lagi kali ini Amex masih bakalan terknockdown dan tampaknya bakalan coba di backup begitu saja. 2 orang pemain tentunya dari tim Aura sudah harus tersungkur lemas. Sementara Amex gak bisa diselamatkan, tapi dari tim Aura masih mencoba untuk bertahan di arah bawah. Sementara di sisi lain tim Kakeyaku bahkan Igaps akhirnya terkapur kali ini bakalan coba didatengin dan tampaknya 3 orang peserta dari Boom bakalan coba mengarah sementara Aero di sisi lain juga bisa memberikan tembakan-tembakan juga ke arah tim Boom kali ini.
Wow, udah mulai chaos banget kali ini. Gimana darah kelucu juga dinyalain. Air roh bakal semua dipantau terlebih dahulu untuk seorang. Ada Opa. Udah ada tapping yang manja banget. Langsung masuk damage-nya di sisi lain dari RKHDS harus tumbang ternyata. Oleh teman-teman dari Aero. Aero kali ini bakal benar-benar nyayur banget. Gak cuma fokus ke arah bom tapi ke arah RRG juga dimana di sisi atas. Ada yang bakal umpat dari Aura. Dua orang bakal semua masuk kali ini. Bukan satu nampaknya gak masalah. Dan seorang pajar masih ada satu lagi. Seorang yang satu dari posisi. Dan Aura harus dipulangkan di posisi ketiga. Gila, itu tadi di bawahnya tinggal satu-satu tapi Aero dengan sangat gesitnya mau coba ngamanin langsung di steal semuanya sama dia killnya dan kali ini bakalan coba mendatangi karakter Anova langsung aja kelihatan satu kepala dan di sisi lain Jans pun harus tenang tapi boom tereliminasi dan ini dia Buya berhasil didapatkan oleh Aero Wolf Pro Team. Wow, Aero Buya-nya mulai.